Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video bagaimana cara menyetel flashdisk ya teman-teman. Ini sudah ada flashdisk, di sini ada musik, ada film dan sebagainya. Nah, kita akan menyambungkan dengan TV. Kebetulan TV saya adalah TV sub ya teman-teman. Ini bagaimana caranya? Untuk pertama kita masukin dulu ya teman-teman, flashdisk ini dicolokin dulu ke TV-nya. Untuk TV merek sub ini ada di sampingnya. Oke teman-teman, ini ada keterangannya. Langsung kita pilih yang ya ini ya teman-teman, beralih ke input USB. Kita klik untuk enter ya teman-teman. Nah, kita tunggu. Ini ada pilihannya teman-teman. Mau mode foto, mode musik, atau mode film ya teman-teman. Ini kalau kita tinggal pilih aja salah satu, misalnya ini ada musik, kita pilih. Nah, untuk kembalinya ini ya teman-teman, ada tulisan kembali ini. Kembali. Nah, ini ada beberapa folder ya teman-teman. Atau mode film ya teman-teman. Kita coba yang film ini, ada filmnya enggak? Ini juga. Ya teman-teman, kita pilih dulu. Wah, enggak sama. Ini ya teman-teman. Ada jus sama film ini ya teman-teman. Kita klik. Cuma ini pengajian bukan film. Lanjut memutar ya. Nah, ini teman-teman. Untuk kembalinya teman-teman bisa diklik yang ini ya teman-teman, input ini. Nah, ini USB tadi ya teman-teman. Ini bisa juga dicepetin atau dilambatin. Ya. Kalau kita mau kembali ke TV ya teman-teman atau siaran TV, kita bisa ke input ini ya teman-teman. Ini input. Nah, ini kita kembali ke model DTV ini ya teman-teman. DTV ini kembali ke siaran TV-nya ya teman-teman. Nah, ini kalau kita mau tadi ke mode ini USB, tinggal di mode input ini ya teman-teman. Ya, ini juga untuk HDMI misalnya OPS atau apa, ini juga tinggal pilih lewat input ini ya teman-teman. Oke teman-teman, begini tutorial atau cara menghubungkan flashdisk dengan TV merek sub. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikutnya.